Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Normati dari kelas 12.2, nomor absen 16, dari sekolah SMK Negeri 3 Kota Kediri. Saya akan memasak buah hobi. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Berikut bahan-bahannya. 250 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan. 70 gram tepung tapioka, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 200 gram coklat yang sudah disisir, 100 ml susu UHT, 1 sendok makan mentega, setengah sendok teh baking powder. Pertama-tama masukkan tepung tapioka, maizena, gula pasir, baking powder. Kita campur adonan bubuk. Kemudian ditambahkan air. Dan diuleni hingga kalis. Setelah seperti ini, kita bentuk bulat-bulat. Ini ukurannya jangan terlalu besar. Kemudian kita goreng dengan minyak yang benar-benar panas dengan api yang sedang, dan ini bagian terpenting saat membuat gula bulu. Setelah dimasukkan, jangan diaduk dulu, cukup disiram dengan minyak sampai 1 detik. Setelah bagian luarnya kecoklatan, tekan pelan-pelan, diaduk putar-putar gula-gula ubi. Dan diangkat jika sudah kecoklatan. Cara membuat coklat ubi. Panaskan susu UHT, lalu masukkan coklat, aduk hingga rata. Lalu masukkan margarin, aduk sampai tercampur. Lalu angkat. Untuk plating bubuk saya menggunakan trimix dan coklat ganache yang saya buat tadi. Lalu ambil bola-bola ubi, celupkan ke coklat ganache. Lalu celupkan ke trimix. Dan siap dinikmati. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.